kambing. Iyaaaat. Halo semuanya, kali ini gue akan main Ray Mechanic lagi, tapi nge-ladder kali ini. Yo, kita coba nge-ladder. Kita coba rasanya di PvP kayak gimana. Kemarin gue coba bengkar doang lawan bot coy, karena lag parah ya. Oke, lawan Destroyer. Kita coba, gue coba bawa Alfredo di sini, langsung berubah. Ya kalau kalian perhatikan ultinya langsung aktif guys, langsung aktif itu ultimate-nya. Langsung bisa digunakan dari awal bos. Oke. Kasih lagi laser. Resin shuriken. Balik dia tuh resin shurikennya. Ah, susah mendekat itu warrior. kabur. Wah, main gini sih harus sepertinya agak ayam-ayam juga sih kita ya. Oke, gila aja. Wah, gua di ulti, bos. Wah, dia-nya enggak mantul ya. Wow, terlempar itu. Oke. Oke, lumayan sih kalau lawan melee class ya, tapi itu belum player yang jago. Oh, lawan Silver Hunter kali ini. Tapi nggak tahu kenapa setiap ambil skill suara player lain itu ketutupan gitu. Oke, kita coba lagi kali ini. Russian Shuriken. Wow, jatuh dia dong. Ayo mau kemana mbak? Ah, tak tembak kamu. Well, pakai Alfred itu sepertinya lumayan enak juga sih untuk distract gitu ya. Woi, buset mbak. Jangan galak-galak atuh mbak. Ah, rasakan itu. Aduh, salah. Oh, tetap kena itu. What? Iya. Iya, wah GG nih cebol nih. Oke, lawan kali semoga aja bukan bot. Oke, bukan bot sepertinya itu. Nah, ini armornya harus diwaspadain ini. Iya. Ulti coba. Enaknya langsung bisa ulti nih. Gimana nggak GG ini, bos? Langsung kasih laser tuh. Iya. Waduh, kali diginiin juga loh, bro. Iya, terlempar tuh. Counternya gila ini. Resin shuriken. Getok, Pak. Iya. Ah! Cool. Wah, kali bisa di counter. Lumayan bisa di counter juga itu kali, guys. Tapi ini masih rating ini ya, masih rating rendah. Kita belum tahu kalau misalnya lawan yang udah jago gitu. Dari counternya sih enak juga sih ya nih, counter attack skillnya enak juga, untuk skill jarak dekatnya juga bagus juga itu. Dan tumble-nya lumayan, buset. Oke, langsung aja ulti. Gila ini ultinya. Ultinya yang paling menurut gue sepertinya akan di nerf gitu. Soalnya langsung bisa aktif pada saat berubah. Super armor lasernya nggak begitu tinggi sih ini menurut gue coy. Panggil Fury lagi. Dan ini nggak tau kenapa perasaan gue aja ya. Itu suara lawan itu nggak kedengeran bro. Gara-gara Ray Mechanic ini. Mungkin ini masih ngebug kali ya. Tuh, suara Ray Mechanic gue ada. Tapi suara lawan tuh nggak ada deh. Suara lawannya tuh nggak ada. Sin Shuriken. Diketok, Pak. Tuh, skill menghindarnya keren banget itu. Tuh, ngenselin super armor. Breaknya juga lumayan gede sih ini. Gila, boy. Rasain shuriken, bos. Nice. Dekat enak, jauh pun juga lumayan enak ini. Yang menurut gue sih itu ultimate-nya kayaknya agak sedikit OP sih ya. Soalnya bisa langsung kita gunakan setelah transformasi. Dan ini masih ada bug-nya juga, soalnya lawan kita itu nggak ada suaranya. Oh, ini lawan Ray Mechanic yang rating 1700. Oke, kita coba. Gue sih pribadi tuh agak nggak suka sama lawan mirror gitu ya. Nggak suka gue sama yang mirror-mirror, coy. Weh!
bisa sampai ya? Gila, lumayan jauh juga itu. Belum berubah lagi gua nih. Kita enggak bawa Alfredo. Oke, gua laser coba. Dapat itu. Pas ulti. Oh, bisa langsung tambal juga. Oke, Alfredo maju. Ini bisa langsung tambal juga nih. Kayak yang Melka coba ya. Tuh, kok bisa tambal lagi dia? Oke, 3 kali. Langsung kasih laser lagi. Wah, enak banget sih ini jarak dekat, jarak. Coba. Oh iya, bisa tambal lagi guys. Tapi itu yang tambal keduanya nggak ada iframe ya. Hampir sama dengan tambalnya si alchemist ini. Hati-hati. Waduh, gila. Gue tadi, aduh bos. Oh, udah bisa berobot gue nih. Mau kemana kau? Kambing. Iya. Wah, bisa berubah juga tadi tuh. Tapi kenapa bisa berubah gitu ya? Oke, coba lawan sniper kali ini. Kita coba lawan sniper yang long range juga. Oh, dia artillery ya. Aduh, pakai cancel dong. Suaranya mereka nggak kedengeran itu. Oke. Oke, kena dong. Oke, kena lagi dong. Oh, yang itu gue suka tuh. Counternya tuh bikin musuh mental gitu, coy. Dan sakit pula itu. Woi. Woi, jangan dulti. Aduh, kenapa dia? Ah! Sial. Ultinya sniper emang sakit banget. Oke, lawan sniper sih enak, tapi waspada aja. Ini lawan Dark Avenger kali ini. Oke, kasih laser lagi. Kasih ultimate. Oh lala, kasih rapid laser lagi, coy. Tornado, sayang banget di sini Alfredo-nya nggak ini ya, nggak bisa, nggak ada skill ininya tuh. Nggak ada skill whirlwind-nya gitu. Oke, mati. Oke, lawan Destroyer lagi. Semoga aja ini Destroyer-nya agresif. Gue pengen coba nge-counter Destroyer gimana. Apakah bisa? Oke, bos. Aduh, oce diem toh. Oke, berhasil di-counter. Venturiken, kasih ulti. Oke, dipalu pak. Iya, ngangkat lagi. Wah, gige. Oh shit. Ah, bagus ini. Wah, gila. Kabur dulu. Ini. Oke, gue udah berubah, coy. Bisa berubah. Oke, mau kemana lu? Mau kemana lu? Eh? Mau kemana lu, bos? Oke. Apa ini? Super armornya tinggi, bos. Wih, cepat banget. Cepat banget berubahnya. Wah, sepertinya emang terlalu OP, makanya di ini ya. Ah. Wah, gila. Rese bener ini Destroyer nih. Ah, men, itu iron skinnya kenapa ada di situ sih? Oh.
Oke. Yeay, menang, Pak. Itu bentar banget tadi itu. Sejauh ini enak banget dipakai ya. Skill iframe-nya pun banyak banget, coy. Banyak banget ini skill iframe-nya. Skill counter-nya juga enak banget buat mentalin lawan. Oke, sampai kasih laser lagi. Oh, gimana nggak kesel dia tuh? Dideketin ada skill yang buat pakai lawan Mel juga sih, ultimate-nya. Kasih lagi. Oh, kena Hurricane Dance, guys. Iya. Kabur dulu tuh, kabur bisa. Kasih laser. Nggak bisa mendekat dia, bos. Ya, hati-hati. Kasih shuriken. Salah tadi. Oh, kira gue ketawa apa? Nah, kemana, bos? Jangan terlalu kedekat, bos. Banyak laser nih. Tuh, lu kira hanya doang punya laser. Gue juga di nih, plasma, bro. Warna putih. Kabur dulu, ye. Wow, buset, awakening. Wah, gila sakit juga itu ternyata. Oh, man. Hati. Oke, mati ya. Nice. Nah, lawan Swordmaster. Kita coba lawan Swordmaster lagi kali ini. Gak bisa nge-counter Swordmaster juga ini. Cek. Aduh. Kena juga tuh ternyata. Oh, kena ininya. Kena versi X-nya. Wah, repot juga nih lawan. Aduh, kontornya itu loh. Lengket bener itu Swordmaster, bos. Gila. Oke, lawan Majesty kali ini. Kita coba. Ah, nih lawan ini bahaya nih. Set. Oke, jangan sampai kena itunya, bos. Yah, maju ke depan ternyata. What? Oh, kambing. Hati-hati. Kenapa aja? Ini lasernya kalau udah kenain musuh itu udah otomatis langsung arahnya ke musuh, guys. Bagus juga sih. Ayo, nggak kena. Oke, ulti. Oke, bos, kabur lagi, bos. Jaga jarak. Kasih shuriken. Kasih laser lagi. Nah, itu kalau kena otomatis dia ngikutin ya. Itu gua nggak gerakin analognya. Itu ngikut sendiri kalau udah kena. Dan pakai robot. Wuuuup. Gila, blinding, Pak. Oke, okay, lawan Tempest. Laser. Kasih laser lagi. Dia mau mendekat, kasih ulti, bos. Wow. Kasih shuriken. Oh. Aduh. Counternya emang ngeselin sih, bikin mantul soalnya. Kalau counter biasa kan bikin ngeflin gitu ya. Ah. Kasih laser lagi, udah mati tuh. Kelon barbarian.
Oke. Eh, kenapa nggak dua kali tambal itu? Buset, diambil awakening bos. Eh, bisa cepet sekali tuh. Iya. Bro. Apa itu? Kasih laser, bye bye. Oh, nggak kena. Iya, ini otomatis ikutnya. Okay. Oke, lawan kali lagi guys. Oke, langsung kasih laser aja. Ngikut lasernya itu. Biar nggak digerakin ya. Udah otomatis ya, ngikutin arah musuh coy. Kalau yang penting udah kena sekali aja. Ah, gue suka sama tumble nih, dua kali soalnya. Tapi tumble kedua tuh nggak ada yang keren. Tapi bagus lah buat kabur itu. Susah dia mau ngedeket. Tapi kalau pro player, player dia ambil cara lagi tuh ya. Kasul deh. Mati. Oke. Ini masih ada bug-nya nih. Kalau on destroyer lagi yang 1700 ratingnya. Belum berubah, bos. Kenapa kasih itu ultimate-nya? Oke. Itu pakai Iron Skin kah? Oke. Getok, Pak, getok. Iya. Susah dia sebenarnya. Ada lagi? Pakai Sensuri kan? Weather. Oke, berubah, Pak. Mana itu nggak kesedot sama Maelstrom Hole. Waduh, wasem. Oh, cepat banget perubahannya, guys. Tapi ultimate gue langsung aktif lagi tuh. Saya berubah lagi. Oh, beda ya. Ultimate yang bocah berubah ini sama yang biasa itu beda. Tapi kenapa gue nggak ambil aja tadi ya? Oke. Sayang banget perubahannya cepet banget. Ah, sini. Oh. Besar. Si ultimate. Wah, gue udah gak sampai. Ayo, Alfredo maju, bos. Maju, bos. Kita pojokan dia. Oke. Oke, nice. Main shuriken. Aduh, cancel mulu. Buset. Hampir aja. Hampir aja. Oke, berubah. Buset, bos. Tornado. Aduh. Agak lama sih tuh castingnya yang ultimate cable ya. Waduh, GG nih snipernya nih. Angin shuriken. Yo. Nice. Ya, akhirnya naik ke 1700. Oke guys, sekian dulu video gua kali ini. Menurut gua remekanik ini di PvP enak banget ini dipakainya coy. Iframe-nya banyak, counter skill-nya juga bagus.
skill jarak dekatnya juga ada, skill jarak jauhnya juga ada. Pokoknya komplit lah ini. Jadi tinggal kitanya aja bagaimana cara mainin Rey mekanik ini, coy. Tadi sih gue belum ketemu sama kelas assassin ya, pengen coba juga, terutama sama si Raven dan juga Reaper. Abis Wolver juga pengen coba lawan itu. Tapi saya nggak ketemu-ketemu tadi. Thank you buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and see you guys in the next video. Bye-bye.